Pakatan Harapan menamakan Adli Zahari sebagai calon tunggal Ketua Menteri Melaka jika gabungan itu menang dalam pilihan raya negeri Melaka. Perkara itu diumumkan pengerusi PH Anwar Ibrahim selepas ia dipersetujui semua rakan gabungan. Dalam ucapannya, Anwar berkata pemimpin PH bersependapat bahawa sebarang usaha untuk mengembalikan mandat rakyat harus didukung bersama. Kita telah menonjolkan satu tokoh yang pernah memimpin Kerajaan Pakatan Harapan dan naratif kita itu konsisten. Apa saja langkah untuk mengembalikan mandat Pakatan Harapan harus kita dukung. Maka dengan itu, muafakat dan konsensus yang tercapai oleh pimpinan ialah meneruskan komitmen yang sama. Dan dengan ini, menamakan Saudara Adli Zahari sebagai calon Ketua Menteri. InsyaAllah, bila kita menang, dia akan diangkat sebagai Ketua Menteri untuk meneruskan agenda. Sementara itu, Lim Guan Eng dalam ucapannya berkata hanya PH mampu mentadbir dengan baik berbanding Barisan Nasional dan Perikatan Nasional kerana kedua-dua parti itu telah gagal menguruskan COVID-19 dan ekonomi negara.